Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi. Kita mulakan berita wilayah dengan perkembangan pesawat terhempas di Kapar, Selangor. Sebuah pesawat ringan terhempas di Kapar Selangor tengah hari tadi. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, mengesahkan dua penumpang menaiki pesawat berkenaan. CAAM memaklumkan pesawat dikendali sebuah kelab penerbangan untuk tujuan rekreasi. Ia dilaporkan berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Kali terakhir pesawat berkomunikasi dengan pegawai kawalan trafik udara adalah pada pukul 1.35 tengah hari. Bagaimanapun, tiada panggilan kecemasan diterima. Pusat Koordinasi Menyelamat Aeronautikal Kuala Lumpur diaktifkan serta-merta. Siasatan lanjut dilaksana Biro Siasatan Kemalangan Udara mengikut bahagian 26 Peraturan Penerbangan Awam 2016. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor mengerahkan anggotanya ke tempat kejadian selepas pihak berkuasa menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 1.56 tengah hari. Laporannya langsung bersama Muhammad Raswin Setia. Silakan Raswin. Baik, terima kasih Zahira. Ketika ini saya berada di lokasi Kampung Tok Muda Kapar Kelang yang mana kejadian pesawat ringan terhempas dilaporkan berlaku pada tengah hari tadi, dan seperti yang mana anda dapat saksikan ketika ini operasi pencarian mangsa sedang dijalankan. Dan menurut penolong pengarah bahagian operasi Bomba Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar, terdapat lebih 30 anggota dan pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melibatkan tiga jentera bomba yang terlibat dalam operasi pencarian ini, termasuk juga daripada Polis Diraja Malaysia PDRM. Dan operasi sedang mencari melibatkan juga Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi. Ketika ini media juga sedang menunggu perkembangan lanjut daripada pihak berkuasa ataupun pihak keselamatan yang mana akan mungkin membuat sidang media selepas ini. Dan pada ketika ini juga kita difahamkan unit drone ataupun UAV sedang dilancarkan atau dibuat untuk memeriksa kawasan kejadian bagi mencari serpihan ataupun bangkai kapal pesawat ringan yang terhempas itu tadi. Pesawat ringan model BK160 Gabriel didaftarkan dengan IP OOC ataupun India Papa Oscar Charlie, dilaporkan terhempas kira-kira 7 minit selepas berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang, Selangor. Baik, setakat itu sahaja perkembangan yang saya dapat kongsikan bersama dengan anda setakat ini, dan kita akan berikan secara dari semasa ke semasa melalui berita RTM. Kembali kepada Zahira. Baik, terima kasih Raswin. Baik, kita ke berita seterusnya. Cuaca panas dan fenomena El Nino ketika ini tidak menjejaskan bekalan makanan dalam negara, jelas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Walaupun terdapat aduan diterima, namun keadaan tanaman masih lagi terkawal. Tanaman yang berlaku pada awal Januari, akhir Disember, dia akan tuai pada bulan 3 dan bulan 4. Jadi penuaian itu, masa panas itu tidak menjadi masalah. Jadi tak terjejas. Kalau penanamannya masa panas itu, dan pihak MADA KADA akan adjust mengikut waktu yang dinasihatkan oleh pihak cuaca ini. Rumah transit disediakan untuk 5 keluarga mangsa kebakaran di Flat Sri Sabah bermula Khamis ini. Bagi mangsa yang memiliki rumah sendiri, mereka diberikan tempoh selama 6 bulan untuk tinggal di rumah transit tersebut. Mangsa yang menyewa pula akan diberikan tempoh sehingga 3 tahun. Sementara itu, kita juga di BKL akan mengambil tanggungjawab untuk membaiki rumah di bahagian luar lah. Bahagian luar rumah itu adalah tanggungjawab yang kita letakkan di atas di BKL, tetapi dalam rumah itu unit-unit yang beli itu ada atas tanggungjawab pembeli sendiri. Dan pada hari ini kita memberikan sedikit sumbangan cash kepada mereka yang terlibat. Contoh yang kita berikan sebanyak daripada JWP sendiri sebanyak RM5,000. Kemudian DBKL memberikan RM1,000. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak memberikan RM1,000 cash. JKM RM300. Okay.
Masalah pendawaian elektrik dari salah sebuah rumah di tingkat 17, Blok 70 Flat di Sabah Ceras dipercayai punca tercetusnya kebakaran di flat berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur, Muhammad Salih Abdul mengesahkan perkara berkenaan sekaligus menafikan kebakaran berpunca daripada percikan bunga api. Siasatan polisi kita juga mengesahkan bahawa dipercayai kebakaran tersebut disebabkan elektrikal, kan, punca sebab elektrik. Ya, dan dia ni tertumpu pada DB, distribution board, dan kita 90% kita percayai itulah punca kebakaran tersebut. Tambah beliau, kebakaran di rumah tersebut kemudiannya merebak ke 5 rumah lain di tingkat sama. Pihak bomba turut menafikan dakwaan bilik bomba di kawasan blok perumahan tersebut tidak berfungsi ketika kejadian. Jelasnya bilik bomba tersebut berfungsi dalam keadaan baik, cuma tekanan air di tahap rendah. Sebanyak 8 kematian direkodkan di Johor pada hari keempat Ops Selamat 21 bersempena Tahun Baharu Cina 2024. Ketua Polis Johor M. Kumar berkata jumlah berkenaan berkurangan sebanyak 55.6% berbanding 18 kematian pada tahun lepas. Beliau berkata jumlah kemalangan bagi tempoh sama turut menurun sebanyak 857 kes berbanding 1,039 kes direkodkan tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah saman trafik meningkat kepada 20,664 tahun ini berbanding 9,021 tahun lepas. Tangkapan yang dibuat melibatkan kes mabuk, samseng jalanan, ulat parking haram serta memandu di bawah pengaruh dadah. Dalam perkembangan lain, Komisioner M. Kumar mengesahkan beliau turut menerima ancaman bom menerusi email rasminya semalam. Ugutan palsu itu diterima daripada seorang individu yang bernama Takahiro Karasawa. Kadang-kadang kita nak cakap apa yang dipikir oleh orang ini susah. Hanya dia tahu apa yang dipikir. Mungkin pada saya, mungkin dia nak mewujudkan satu suasana ketegangan. Tetapi saya ingin memberi amaran tegas di sini. Apa yang dilakukan oleh orang ini adalah salah di sisi undang-undang dan pihak polis akan ambil tindakan yang tegas. Kita cuba dalam usaha untuk trace. Apa-apa perkembangan kita akan maklum kemudian. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Rob Selamat dilapor berkata tiga premis kerajaan di kawasan Johor Bahru Selatan termasuk menara MBJB disahkan menerima email mengandungi unsur ancaman bom daripada individu yang sama. Baik, saudara, berita wilayah diteruskan ke perkembangan cuaca semasa seluruh negara. Bagi mengetahuinya, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husni. Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat masa ini, rantau negara kita masih lagi menerima pengaruh angin yang agak dominan daripada arah timuran dengan kelajuan yang agak sedana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan perairan terus bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 4.5 meter. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang setelah bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga di sebahagian besar kawasan perairan di Laut Cina Selatan, turut melibatkan kawasan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, di negeri Sarawak serta barat di negeri Sabah. Dan dalam tempoh ini, ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dari laut dan juga aktiviti perkapalan menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Selain itu juga, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada dan juga peringkat buruk di negeri Sarawak yang melibatkan sebahagian besar di selatan dan juga tengah di negeri Sarawak. Dan amaran ini berkat kuasa sehingga ke 13 Februari 2024. Dalam tempoh ini, hujan lebat secara berterusan boleh berlaku dan kita jangkakan sekiranya hujan lebat berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Jadi pada orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan apa jua amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat
apa yang berlaku pada ketika ini. Cuaca semasa pada ketika ini seperti diramalkan hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku, melibatkan pedalaman di semenanjung Malaysia, melibatkan pedalaman di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, di pedalaman di negeri Sembilan serta di bahagian barat di negeri Johor. Keadaan lembap ini kita jangkakan akan beransur dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Baik, negeri-negeri bahawa masa kini tiada hujan yang berlaku, walaupun negeri-negeri, sesetengah negeri di semenanjung mengalami hujan, tetapi masih lagi ada negeri di semenanjung yang mengalami keadaan cuaca yang agak kering. Untuk makluman anda semua, suka saya berkongsi dengan anda semua, negara kita kini berada pada fasa akhir monsun timur laut yang dijangka akan berterusan sehingga ke penghujung Mac 2024. Dalam tempoh ini, litupan awan dan juga taburan hujan kelazimannya adalah kurang di kebanyakan tempat, terutamanya di kawasan utara semenanjung, termasuklah di negeri Perak, Pahang dan juga di negeri Kelantan. Dan ketiadaan hujan dalam tempoh yang agak lama boleh menyebabkan cuaca lebih panas dan kering berbanding kebiasaan. Dan cuaca panas yang dialami pada ketika ini adalah satu fenomena berulang yang berlaku saban tahun pada setiap Februari dan sehingga ke Mei. Dan dalam tempoh ini, suhu maksima harian boleh melebihi 35 darjah Celsius pada awal petang. Dan pada hari ini, setakat 4:30 petang tadi, bacaan yang dicatatkan tiga daerah yang dicatatkan diletakkan tahap satu, tahap jaga-jaga, iaitu di Pulau Langkawi, daerah Yan di negeri Kedah serta di seberang Perai Utara di negeri Pulau Pinang, yang mana suhu maksima telah pun mencapai melebihi 35 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Dan dalam tempoh ini diharapkan kepada anda semua mengambil langkah penjimatan dalam penggunaan air, kurangkan aktiviti luar, tidak membuat pembakaran terbuka dan pastinya memperbanyakkan minum air. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, pada ketika ini negeri Sabah tiada hujan yang berlaku pada ketika ini di kebanyakan bahagian, tetapi di negeri Sarawak keadaannya agak berbeza. Hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan kebanyakan bahagian di negeri Sarawak, terutamanya di bahagian selatan dan juga tengah, di kawasan yang dilorekkan dengan amaran hujan berterusan bagi negeri Sarawak. Dan keadaan hujan di negeri Sarawak ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan yang dapat kongsikan dengan anda semua. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube. Sekian saja pada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
abad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Itu tema yang diangkat bagi Hari Radio Sedunia 2024. Ia seiring peranan radio selama lebih 100 tahun sebagai medium penyampai maklumat dan hiburan. Audi Muhammad Nur ada perkongsiannya. Perkara yang akan dirundingkan Indra Kutarishin Palwira Pagdhikalil Vellam Zayadu Foto Hersan Mailan Jauh Kimne. Lebih 100 tahun radio menjadi platform utama untuk menyampaikan maklumat seperti berita, pendidikan, info semasa dan ianya bukan sekadar hiburan semata-mata. Tapi adakah sekarang ini ia masih lagi relevan? Radio sangat relevan lagi pada saya sebab dia menjadi teman setia ketika saya mandu balik ke rumah dan menghilangkan saya mengantuk ketika memandu mendengar sambil mendengar celoteh-celoteh dari DJ-DJ. I think radio is very relevant to us now because when we were younger, radio was more fun. It was more exciting, the songs. Compared to now, now there's more standard kind of songs on radio. So I think that radio should improve and bring back those old songs. Sudah tentu relevan. Radio tidak seperti dulu. Radio dulu hanya suara ke udara, tetapi pada waktu sekarang zaman teknologi serba canggih ini, wajah kita, apa pergerakan kita, itu yang akan ditonton, didengari, ditonton oleh semua masyarakat. Bagi saya masih relevan sebab radio ni boleh didengari di mana-mana sahaja. Sekarang ni kan semuanya di hujung jari. Jadi kita boleh apa orang kata tu pergi ke RTM klik, boleh didengari di mana-mana sahajalah. Lagipun info sangatlah tepat dan juga padat. Lagi-lagi kita RTM setiap jam ada berita kan. Jadi memang relevan lah bagi saya. Bagi saya apa pun, sekiranya stesen radio itu betul-betul dapat memenuhi selera khalayak, sentiasa mengikuti perkembangan, tidak ketinggalan dalam menyiarkan berita-berita yang terkini, info-info yang menarik, yang tidak berulang-ulang, yang tidak diambil daripada surat khabar dan sebagainya, tetapi mereka berusaha untuk mencari sendiri, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Kini dengan peredaran masa, teknologi radio turut berkembang seiring dengan platform penyebaran maklumat yang lain. Ini bagi memastikan ia dapat memenuhi keperluan pendengar masa kini. Teknologi terkini, teknologi itu cuma membantu. Dia enabler. Teknologi cuma membantu. Tapi penceritaan dan juga pengalaman orang mendengar radio itu adalah sesuatu yang berbeza. Jadi cerita kita, kalau tidak ada teknologi pun, akan ada cara kita nak capaikan cerita itu. Jadi teknologi cuma membantu untuk meletakkan kita dalam platform-platform yang berbeza. Tetapi penceritaan itu, pengalaman mendengar radio itu adalah sesuatu yang sangat unik. Jadi itu yang penting. RTM turut mengorak langkah dengan menampilkan 34 stesen radio yang boleh ditonton dan didengar melalui web RTM Click dan aplikasi RTM Click. Audi Mamano, RTM. 34 stesen radio RTM tidak pernah ketinggalan dan sentiasa menjadi penyampai maklumat utama seiring dengan peranan televisyen. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, radio RTM sentiasa relevan bukan sahaja didengari di Malaysia tetapi kandungan programnya juga menarik pendengar antarabangsa. Seiring dengan peredaran masa, komitmen RTM dibuktikan dengan kandungan-kandungan radio yang ditambah baik. RTM banyak memberikan kandungan untuk membina sebuah negara bangsa yang hebat. Dari sama itu kita menghiburkan because we inform, educate dan juga entertain. Jadi peranan di rumah itu agak berbeza. Jadi kalau kita nak berbandingkan itu tidak berapa kena. Tetapi yang paling penting ialah kita mengutarakan sesuatu yang kita menjual sesuatu yang berkualiti. Itu yang penting. Beliau ditemui pada sambutan Hari Radio Sedunia 2024 di Taman Negara Johor, Tanjung Piai, Pontian. Pelbagai program dijalankan antaranya secara langsung Selamat Pagi Malaysia, Exploris dan persembahan artis tempatan.
Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, penduduk di Bandar Raya Miri bakal menikmati perkhidmatan bas awam percuma tahun ini serta tindakan segera atasi masalah bekalan air di daerah Limbang. Langsung saja bersama Farisa Maring di Kuching. Silakan V. Ya, terima kasih Zahira. Penduduk di Bandar Raya Miri bakal menikmati perkhidmatan bas percuma menerusi program bas pintar baharu bermula tahun ini. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Noh Bin mengumumkan perkara itu pada sambutan Tahun Baharu China Anjuran Jawatankuasa Perhubungan Parlimen Miri Sibuti Parti Rakyat Persatu Sarawak di Miri. Ketika ini, pengguna bas awam di Bandaraya Miri dikenakan tambang RM1. Miri, we want to improve the public transport. As you know, Lee Kim Chin has announced about changing of the old bus using new bus. Dulu ada charge RM1. Sekarang kita kasih Miri free, tidak ada charge. Jelas Premier, langkah itu selari dengan matlamat membawa Sarawak lebih maju khasnya menjadikan Miri sebagai bandar pintar. Ia juga sebahagian daripada elemen keterangkuman dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Katanya, bahagian Miri juga terus menjadi fokus pembangunan kerajaan dengan sebuah pusat konvensyen akan dibina di Miri tahun hadapan. Pada masa sama, pembangunan luar bandar terus diberi penekanan. Salah satunya, cadangan pembinaan jalan dari Miri ke Marudi, seterusnya Long Terawan Baram yang akan membawa impak positif kepada Miri dan kawasan utara Sarawak. Sementara itu, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Noh Beng hari ini masih meneruskan kunjungan Tahun Baru China di Miri. Premier pagi tadi mengunjungi rakan beliau, Chung Tai Yu, di Jalan Luak Miri. Turut serta isteri beliau Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang, Menteri Telekomunikasi dan Utiliti Sarawak Dato' Sri Julaihi Narawi, Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin dan Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Ripin Lamat. Malam ini Dato' Patinggi Abang Johari dijadual hadir Majlis Sambutan Tahun Baharu China Anjuran Persatuan China Bersekutu Bahagian Sibu. Lembaga Air Kawasan Utara Laku Limbang diminta segera menyelesaikan masalah bekalan air bersih yang telah menjejaskan penduduk dari 13 kampung di Limbang selewat-lewatnya sebelum Ramadan ini. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, masalah tersebut sudah berlarutan sejak 2 minggu lalu dan memberi kesan kepada kira-kira 10,000 penduduk khasnya yang tinggal di batang Sungai Limbang. Saya berharap tak sampai Mac lah, waktu bulan puasa itu akan memberi kesusahan yang lebih kepada penduduk-penduduk. Jadi kita minta laku berusaha mencari punca dan memperbaiki supaya bekalan air dapat disampaikan seperti biasalah. Katanya sebagai langkah sementara, pihak laku telah menghantar bekalan air bersih menggunakan lori tangki air kepada kampung yang terjejas. Penduduk boleh memaklumkan kepada pejabat daerah atau pejabat residen Limbang jika memerlukan bekalan air tambahan. Beliau ditemui media selepas perlawanan akhir pertandingan bola sepak Liga Limbang di Kompleks Sukan Limbang. Dalam perkembangan sama, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota meminta laku mencari peruntukan bagi menggantikan keseluruhan paip yang lama. Sementara itu, laku Limbang dalam kenyataan media hari ini berkata pihaknya secara terus-menerus melepaskan airlock dari saluran paip utama. Ia bertujuan memulihkan tekanan air di kawasan yang terjejas. Menurut laku, proses tersebut dijangka selesai dalam tempoh 24 jam dan ia juga akan menyebabkan air keruh dan kotor. Oleh itu, laku akan melakukan aktiviti flushing secara menyeluruh untuk memastikan kebersihan dan keselamatan bekalan air. Sebagai langkah sementara, lori tangki air telah dihantar ke kampung-kampung yang terjejas. Manakala pusat pengambilan air sementara telah disiapkan sejak semalam di kawasan rumah kedai Tedungan bagi keperluan penduduk. Antara kawasan yang terjejas termasuk Tedungan, Kampung Mengatai, Ulak, Belading, Anak Bukit, Kuala Awang dan Binjai.
Peranan radio masih relevan dalam menyebarkan maklumat terkini walaupun terdapat perubahan ke arah teknologi digital. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan berkata, radio masih menjadi medium pilihan masyarakat tanpa mengira zaman. Menurut Azizul, sebagai generasi Y atau milenial yang melalui transisi dari segala hal yang bersifat analog kepada digital, beliau melihat bahawa fungsi radio bukan hanya untuk golongan yang kurang celik teknologi. Sebaliknya, rata-rata generasi masa kini masih menjadikan radio sebagai peneman dan sumber informasi terutama ketika memandu. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu DJ Corner bersempena sambutan Hari Radio Sedunia RTM Sarawak di Teluk Melayu. Pada program itu, Azizul berkesempatan bersama-sama kakitangan dan ikon Radio RTM Sarawak melakukan aktiviti pembersihan pantai Teluk Melano. Beliau turut menyampaikan bakul makanan kepada 15 penerima berupa makanan keperluan asas. Antara pengisian lain pada sambutan kali ini termasuk Ride to Teluk Melano, anjuran Kelab Rekreasi RTM Kuching serta program Juh Bermukun. Perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga sagara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Zahira. Silakan. Baik, terima kasih, Fi. Paparan dari negeri di bawah bayu, warga emas perlu bergerak aktif dalam pelbagai program. Laporannya terus sahaja bersama Anisia Daulus. Silakan, Anne. Ya, Zahira, warga emas disaran terus bergiat aktif dengan melibatkan diri dalam pelbagai program demi kesejahteraan hidup mereka. Timbalan Ketua Menteri Dato' Shah Helmi Yahya berkata penglibatan aktif itu juga penting bagi membolehkan golongan berkenaan terus menyumbang kepada masyarakat walaupun pada usia tua. Jadi ini dapat mengisi masa lapang mereka yang terluang dan seterusnya mengaktifkan minda mereka dan sudah pasti apabila bertemu rakan-rakan, rasa kesunyian itu akan dapat diubati. Ini selari dengan dasar warga emas negara yang menginginkan warga emas yang terus aktif, produktif dan sehat selepas hari persaraan mereka. Dato' Shah Helmi yang juga Menteri Kerja Raya berkata demikian kepada RTM selepas menghadiri sambutan Tahun Baru Cina 2024 anjuran Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE di Kota Kinabalu. Majlis dihadiri 130 warga emas itu turut diserikan dengan persembahan tarian singa, nyanyian dan tarian moden serta penyerahan angpau kepada warga emas. Sambutan Hari Radio perlu diteruskan dan dikembangkan pada masa akan datang agar masyarakat lebih cakna akan peranan dan fungsi radio yang sentiasa relevan dengan perkembangan semasa. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan juga mahu agar RTM terus menyampaikan maklumat yang lebih kreatif, segar, terkini dan tepat sekaligus dapat mengekang jenayah media digital. Bertepatanlah untuk kita meraihkan Hari Radio ini kerana peranan yang dimainkan oleh radio sejak dari dahulu lagi adalah amat signifikan, terutama di dalam menyatu padukan rakyat sebelum kita mencapai kemerdekaan sehinggalah terbentuknya negara Malaysia yang tercinta ini. Dato' Nizam berkata demikian dalam program Yok Kasih Rio sempena Hari Radio Sedunia RTM Sabah di Padang Bandaran Tawau. Menurut beliau, penglibatan agensi kerajaan dan swasta dalam penganjuran program sebegini juga dapat merealisasikan agenda nasional yang memberi impak besar terhadap masyarakat setempat. Program Hari Radio Sedunia yang berlangsung di Tawau sejak semalam diisi dengan game show, siaran serentak dari 5 stesen radio RTM di Sabah, demonstrasi maritim Malaysia, showcase Yok Kasih Rio dan rakaman takbir raya bersama maritim Malaysia. Terdahulu dalam majlis berasingan, Datuk Nizam yang juga Adun Apas berkata usaha badan bukan kerajaan NGO menyentuni seterusnya meraihkan bersama kemeriahan perayaan Tahun Baharu Cina bersama penghuni rumah warga tua air panas Tawau merupakan usaha terpuji dan wajar dicontohi.
Beliau turut menyifatkan pelaksanaan program sedemikian sebagai wadah membentuk masyarakat penyayang. Sudah pasti ia menjadi contoh yang baik kepada NGO-NGO yang lain, khususnya di kalangan belia-belia yang ada di Tawau. Inilah yang harus kita jadikan contoh kepada semua, dan mudah-mudahan matlamat kita melahirkan warga negara Malaysia, khususnya di kalangan belia-belia yang mempunyai sifat yang begitu murni, ya, dapat kita perbanyakkan lagi di kalangan orang-orang muda di Tawau ini khususnya. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Tahun Baharu Cina 2024, anjuran bersama Persatuan Jalinan Kasih Harapan Rakyat Sabah, Pertubuhan Inspirasi Kasih Negeri Sabah dan Adabi di Tawau. Anjuran seperti begini, majlis menyambutkan Tahun Baru Cina ni bersama warga tua. Saya harap belia-belia yang sudah sertai dalam persatuan ini dapat ada perasaan yang bersyukur dan dapat belajar macam mana kita menyantuni orang tua. Program ini dimeriahkan dengan persembahan tarian singa serta pengagihan angpau kepada penghuni rumah warga tua Air Panas, Tawau. Pembelian e-braille Al-Quran atau Al-Quran Braille elektronik bagi kemudahan golongan kurang upaya penglihatan di Sabah akan dibincangkan bersama kepimpinan negeri. Dianggarkan sebuah e-braille Al-Quran bernilai RM5,000 hingga RM7,000 dan jangka hayat penggunaan bagi sebuah Al-Quran mampu bertahan hingga 5 tahun. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Ruslan Muharram berkata, lebih 200 ahli Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis Sabah amat memerlukan e-braille Al-Quran Baharu. Himpunan yang ada pada hari ini 105 orang. Maknanya 105 orang itu bukan satu bilangan yang kecil. Jadi maknanya mungkin pihak kerajaan boleh pikirkan. Mungkin kita kumpulkan mereka ini dalam satu tempat untuk program-program yang sepatutnya untuk mereka lah. Dato' Ruslan yang juga penaung Pertis Sabah berkata demikian kepada media selepas merasmikan Kem Bistari Solat dan Malam Apresiasi Orang Kurang Upaya OKU, anjuran Pertis Sabah di Tawau. Ketika ini Pertis Sabah mempunyai 3 pusat pengajian Al-Quran, iaitu di Putatan, Sandakan dan Tawau. Karnival Usahawan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS yang diadakan serentak dengan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Zon Luyang mendapat sambutan menggalakkan. Menurut Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jin Ze, lebih 5,000 pengunjung memeriahkan karnival berkenaan. So hari ini saya jangka, I think easily more than 5,000 can come here. Saya berasa terharu dan saya berasa amat gembira dapat sambutan sebegini yang ramai. Beliau yang juga Adun Luyang ditemui pemberita semasa karnival berkenaan di Kota Kinabalu. Jualan kami pada hari ini adalah seperti beras, bawang, sardin, ubi dan harga yang berpatutan. Contohnya kalau beras harga RM23.20 10 kilo. Sambutan pada hari ini memang menggalakkan dari jam 9. Penuh. Begitu sesak. Sangat memuaskan dan harga pun boleh tahan. Murah sekali. Mereka akan dapat harga yang lebih murah daripada harga biasa di supermarket-supermarket lain. Dibagi subsidi dari SKM sebanyak 20% untuk setiap item. Jadi ini lebih murah daripada biasa. Lepas itu tahun perayaan lagi, mampu untuk berbelanja secara lebih jimat. Of course, especially to the low income people, yeah, very helpful lah. Harapan saya ada lebih banyak begini-begini acara yang akan datang lah. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segar, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Zahira. Zahira, silakan. Baik, terima kasih, Anne.
Baik saudara, seterusnya lintas langsung dari Kuala Lumpur. Antara fokus perkembangan teknologi tuntut tumpuan pertahanan terarah kepada isu ancaman keselamatan siber. Terus bersama Awatif Izzah untuk butirannya. Izzah? Baik, terima kasih Zahira. Penyediaan dan pembangunan Angkatan Tentera Masa Hadapan antara matlamat mendasari Kertas Putih Pertahanan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertahanan, Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya, perkembangan teknologi menuntut tumpuan pertahanan terarah kepada isu ancaman keselamatan cyber, digital dan electromagnetic pertahanan. Kita mungkin akan berhadapan dengan keadaan di mana peperangan akan datang banyak menggunakan teknologi bagainya. Sekarang ini kita tengok peperangan dan juga serangan dilakukan melalui drone. So kita perlu ramai hackers sebagainya untuk jamkan dan selain daripada melakukan usaha-usaha menceroboh peralatan yang ada di kalangan negara-negara yang mungkin tidak bersama dengan kita dan sebagainya. Kita dapat lihat penggunaan secara meluas teknologi IT sebagainya, maka memang tak boleh nak dielakkan, dia akan menjadi satu trend yang akan dilaksanakan oleh banyak tentera-tentera di tempat lain. Kita juga tak boleh ketinggalan dan terkebelakang. Maknanya satu hari nanti kita memang akan ambil anggota tentera yang memang pandai hebat yang boleh menjadi hacker sebagainya. Kertas putih. Dato' Seri Muhammad Khalid turut mengesahkan bekas pengerusi Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor, meletakkan jawatan sebagai pengerusi LTAT secara sukarela. No, I was using because I was using what was released because LTAT sendiri menggunakan tu. So if it is dia resign sebenarnya. Okay, I say tima. That's all. No issue about that. Voluntarily. Okay. Raja Muhammad Effendi dilantik menjadi pengerusi LTAT pada 3 Ogos 2021. 13,000 pengunjung dari dalam dan luar negara memeriahkan pameran Tahun Baharu Cina di Muzium Negara. Diwarnai dengan pelbagai aktiviti, pameran tersebut menjadi platform bagi memperkenalkan budaya dan warisan masyarakat Cina kepada pengunjung. Dan antara program yang menarik untuk kali ini, kita bawakan satu mini pameran berkenaan dengan Tahun Baharu Cina, dan juga pada tahun ini kita bekerjasama dengan Akademi Cheng Ho yang mana kita membuat satu program, iaitu program kaligrafi. Kaligrafi Cina bersama dengan Jawi. Kalau biasa kita lihat kaligrafi cuma satunya kaligrafi Cina saja, tapi untuk tahun ini kita gabungkan sekali, kami menjalinkan bersama dengan Jawi. Ada perkataan kaligrafi Cina dan juga ada Jawi di situ. Pameran Tahun Baharu Cina berlangsung di Muzium Negara sehingga 24 Februari ini. Indeks Malaysia Negara Rahmah IMNR 2023 berada pada tahap sederhana dengan skor 7.24 berbanding skor 6.47 pada 2022 dan 6.09 pada 2021. Dapatan berdasarkan 3,162 responden seluruh negara merangkumi warga negara berusia 18 tahun ke atas secara persampilan berstrata. Competitiveness index pun negara meningkat. Kemudian dalam contohnya corruption perception index, negara juga meningkat dalam tahun 2023. Jadi kalau dibandingkan dengan indeks yang lain pun, insyaAllah ada peningkatan lah. Apa yang kami ukur dengan apa yang indeks lain ukur pun nampaknya ada balance ataupun ada imbangan peningkatan itu. Dengan menggunakan skala 1 hingga 10, peningkatan skor ketara direkod untuk kesejahteraan sejagat iaitu 1.27, tadbir urus yang baik 1.18 dan kepimpinan yang kompeten dan berintegriti 1.07. Manakala hubungan etnik dan penganut agama menguncup dengan penurunan skor dari 7.40 pada tahun 2022 kepada 7.13 pada 2023. Kajian yang dilakukan bermula September hingga November tahun lalu itu akan dibentang kepada Perdana Menteri dalam masa terdekat.
Perkembangan sukan, teka-teki mengenai status dua penerjun negara, Dato' Pandelina Renong dan Nur Dapita Sabri dalam program Road to Gold RTG akan diketahui akhir bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Hana Yeol berharap semua pihak dapat menunggu keputusan yang akan dimuktamadkan nanti. Pasti rasa kecewa, tetapi saya nak dengar dulu penjelasan daripada persatuan sukan tersebut kerana mereka mempunyai jurulatih, technical director semua. MSN sedang membuat arrangement untuk jumpa mereka lah. Dato' Pandelina dan Nur Dapita merupakan atlet terkini dalam program RTG yang gagal melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024 selepas aksi mengecewakan pada kejohanan akuatik dunia di Doha, Qatar minggu lepas. Jago larian menara negara Song Wai Ching ingin sekali lagi menawan bangunan Scale the Strat di Las Vegas, Amerika Syarikat pada 25 Februari ini. Bagaimanapun, ia tertakluk kepada keputusan permohonan bantuan dana daripada Kementerian Belia dan Sukan, KBS. Menurut Wai Ching, mempertahankan kemenangan buat kali ketiga mampu membantunya meraih 80 mata untuk memperkukuh kedudukan selaku nombor satu dunia. So result keputusan akan keluar diumumkan pada 15 Februari. So kena tunggu sampai 15, harap dapat. Kalau tak dapat, fikirlah nak pergi ke tak nak pergi sebab agak mahal. Itu yang cabaran lah sebagai seorang atlet yang bukan sukan dalam Olimpik. Sebab memang dalam program-program yang ada di MSN, mereka bukan specifically untuk sukan non-Olimpik. More to sukan Olimpik atau sukan Asia Game ataupun sukan SEA. Tapi kita orang susah sikit. Mereka punya plan tak ada cover kita orang, so kita orang kena cari duit sendirilah. Pada edisi lalu, Wai Ching melakukan larian 108 tingkat melibatkan 1,455 anak tangga dalam masa 6 minit 46 saat sekaligus menyamai rekod terdahulu yang dicatatkan pelari menara dari Mexico, Alexis Trujillo pada 2020. Baik, paparan itu mengakhiri berita dari Kuala Lumpur, dari Sungai Kesegara, Palestin Pasir Merdeka. Assalamualaikum, kembali kepada Zahira. Baik, terima kasih Izzah. Siaran radio RTM menerusi media sosial mencipta rekod baharu apabila meraih 34 juta pendengar bulan lalu. Jumlah itu meningkat dengan ketara berbanding 14 juta pendengar Disember tahun lalu. Pengarah program radio Saifuzzaman Yusof berkata aplikasi RTM Click menjadi platform terbaik untuk pendengar mengikuti siaran radio RTM di mana sahaja. Radio RTM ialah yang terutama dan yang terunggul. Jadi kena pastikan kita bersama 34 stesen satu suara terus mengungguli penyiaran radio di Malaysia dan juga di luar negara. Kerana apa? Kerana kita mempunyai RTM Click di mana juga anda berada, anda boleh mendengar dan juga menonton radio RTM menerusi RTM Click dan juga media sosial. Siaran muzik FM juga dilancarkan semula bagi mengukuhkan lagi radio-radio kendalian RTM. Sambutan Hari Radio Sedunia disambut setiap tahun bertujuan menghargai peranan radio sebagai alat penyampai maklumat, hiburan dan pendidikan. Malah tema seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik bertepatan dengan konsep Radio Televisyen Malaysia RTM dalam menyampaikan maklumat kepada pendengar seiring dengan perkembangan pendigitalan radio. Menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Ketiga-tiga elemen ini ada di RTM. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi AI juga, kita juga semakin maju dan semakin relevan dalam dunia penyiaran. Sama Hari Radio Sedunia kepada semua penyampai radio di dunia ni, bukan sahaja di stesen RTM, malah juga untuk rakan-rakan radio stesen yang lain. Dan semoga anda terus memberikan manfaat kepada pendengar semua. Sama Hari Radio. Sementara itu, bagi penyampai Negeri FM, Azlina Kamarudin dan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, walaupun teknologi dalam bidang penyiaran tanah air semakin maju dan terkini, namun peranan radio sebagai penyampai maklumat masih kekal relevan dan tetap mendapat tempat dalam kalangan pendengar setia. Saya
Saudara, kami mungkin tak dapat menzahirkan diri kami di hadapan mata anda untuk menyampaikan maklumat, tapi dengan 95 pemancar yang kita ada, anda dapat dengar suara kami menerusi 34 stesen. Terima kasih kerana sentiasa memilih radio untuk anda dapatkan hiburan dan juga maklumat. Selamat menyambut Hari Radio Sedunia, seabad menyampaikan maklumat, menghibur dan mendidik. Dengan tema Hari Radio Sedunia, seabad menyampaikan maklumat, menghibur dan mendidik, jelas dekat sini kita boleh tengok bahawa peranan radio tu sampai sekarang sangat memainkan peranan yang penting sebenarnya. Meskipun sekarang kalau kita tengok perubahan teknologi tu dah semakin maju, tetapi peranan radio tu masih relevan sehingga kini. Selamat Hari Radio Sedunia, seabad menyampaikan maklumat, menghibur dan mendidik. Seorang pengasuh wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sessions Seremban atas pertuduhan menganiaya bayi perempuan minggu lalu. Tertuduh Nur Syam Ismail, 66 tahun, membuat pengakuan tersebut sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan hakim, Myor Sulaiman Ahmad Tarmizi. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa mendera seorang bayi perempuan berusia 10 bulan 30 hari yang menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal dengan menampar muka mangsa. Perbuatan itu dilakukan tertuduh antara pukul 7.47 pagi hingga 7.59 pagi pada 5 Februari lalu di sebuah pusat asuhan dinilai. Pertuduhan dilakukan ke Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 31-1 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak lebih 20 tahun. Mahkamah menetapkan jaminan sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin dan 13 Mac depan sebagai sebutan semula kes. Beberapa portfolio barisan Exco Kerajaan Negeri Johor dirombak hari ini, manakala satu pelantikan baharu turut dibuat. Adun Tanjung Surat Azunan Tamin dilantik sebagai salah seorang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor yang baru menggantikan Nur Liza Noh bagi portfolio pendidikan dan penerangan. Struktur baharu menyaksikan Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz menggalas satu lagi portfolio selain hasil bumi, pentadbiran, kewangan, perancangan dan pembangunan ekonomi, iaitu jawatan kuasa pelancongan. Keravan Kumar pula memegang portfolio perpaduan, warisan dan budaya, manakala Hairi Mat Shah jawatan kuasa Belia Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Lin Tiang Sun pula sebelum ini jawatan kuasa Kesihatan dan Perpaduan bertukar kepada Kesihatan dan Alam Sekitar. Lee Tiang Han menambah satu portfolio selain pelaburan, perdagangan dan hal ehwal pengguna, iaitu sumber manusia. Muhammad Fazli Muhammad Salih pula memegang portfolio kerja raya, pengangkutan, infrastruktur dan komunikasi. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berkenan berangkat ke istiadat pelantikan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor yang berlangsung di Balai Mengadap Istana Bukit Sirin, Johor Bahru. RM6,000 kenderaan diperiksa di Perlis menerusi operasi musim perayaan bersempena sambutan Tahun Baharu Cina dan cuti persekolahan bermula 1 Februari sehingga semalam. Daripada jumlah itu, 1,119 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Ketua Bahagian Penguatkuasa JPJ Perlis, Muhammad Nazri Hamzah berkata, 8 kenderaan turut disita atas kesalahan mempamerkan nombor pendaftaran palsu. Tiada pelindungan insurans, lesen kenderaan motor tamat tempoh dan tiada lesen memandu sah. Operasi diadakan di beberapa jalan utama, termasuk jalan utama Changlun ke Kuala Perlis dan Jalan Cuping ke Padang Besar. Kegembiraan dua beradik bermain di tepi dapur rumah yang sedang dalam pembinaan berakhir dengan tragedi. Salah seorang daripadanya maut dihempap dinding simen yang tumbang secara tiba-tiba. Kejadian berlaku di Kampung Padang Lalang Besar, Mukim Tawar, Kuala Ketil, Baling Kedah semalam.
Kantor Polis Daerah Baling Superintenden Syamsuddin Mohamad berkata, ketika kejadian mangsa Wan Abdul Aziz Wan Muhammad Solihuddin 8 tahun dan adiknya Wan Muhammad Baihaqi 4 tahun sedang bermain di sekitar tempat pembinaan tambahan ruang dapur rumah. Pada pukul 10.30 pagi, ibu mangsa terdengar bunyi yang kuat di ruangan tempat pembinaan dapur. Ibu mangsa mendapati seluruh badan Wan Abdul Aziz telah ditimpa daripada belakang dengan bata-bata dinding dan menyebabkan pendarahan keluar daripada badannya. Manakala seorang lagi anaknya turut ditimpa bata dinding dari belakang namun hanya mengalami cedera ringan. Ibu mangsa kemudian meminta bantuan jiran untuk menghantar kedua-dua anaknya ke klinik kesihatan Tawar. Sebaik tiba di klinik, doktor mengesahkan Wan Abdul Aziz telah meninggal dunia dan dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk bedah siasat. Kes disiasat bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Pengusaha resort dan hotel di Pulau Pangkor berdepan masalah tekanan air rendah yang menjejaskan perniagaan mereka. Masalah tersebut semakin ketara terutama pada waktu puncak seperti musim cuti sekolah atau perayaan. Boleh katakan ada masa-masa yang tak ada langsung di Teluk Nipah. Walaupun ada sebahagian daripada pengusaha itu menyediakan tangki. Tetapi disebabkan pressure air itu, tekanan air yang rendah, kadang-kadang guna tangki pun air tak masuk. Apa customer kalau nak tengok dia punya turnover very high. Hari ini keluar 10, masuk 12, masuk 12, keluar 10. Dia turnover very high. So, capacity untuk orang setiap individu pakai banyak air. Dengan anak dia semua kan, sebab kita berkeluarga. Kami sangat akur dengan kesusahan yang berlaku. Ada yang sampai nak minta refund. Ada juga yang minta kami ganti rugi tiket ferry semula sebab mereka nak pulang awal daripada hari yang sebetulnya yang dua hari nak jadi satu hari saja. Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin memaklumkan isu tersebut dipercayai akibat kebocoran paip utama rentas dasar laut. Kebocoran yang asal kita kenal pasti itu disiapkan pada 5 hari bulan hari itu. The 5th of February dah selesai dah masalah tu. Lebih selepas tu tekanan air. Lepas tu bila kita pump balik air lebih kurang setengah hari, kita patut develop the pressure normalize balik. Tapi nampak dia mentik tak tinggi. Dia masih lagi rendah. Jadi kita rasa hari ini syaki ada kebocoran di lokasi-lokasi lain di sepanjang 3.5 km pipe tersebut. Jadi kita sedang cek sekarang ni. Ya, dia ada 3 pipe. Kita tak tahu yang mana satu yang. Sebagai penyelesaian jangka pendek, Lembaga Air Perak LAP menggerakkan 6 buah lori tangki bagi membantu pengagihan air. Pandu kenderaan melebihi had laju dikesan kesalahan tertinggi direkodkan pengguna jalan raya di Kelantan sepanjang 5 hari Op Selamat 21-2024 bersempena Tahun Baharu Cina. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata 8,333 saman dikeluarkan membabitkan pelbagai kesalahan bermula 8 Februari sehingga hari ini. 4,956 saman memandu melebihi had laju telah dikeluarkan, menunjukkan peningkatan 59% berbanding tahun lepas. Kesalahan lain membabitkan nombor plat kenderaan 477 saman, tidak mempunyai lesen memandu 405, tiada cukai jalan 400 dan tidak mematuhi tanda lalu lintas 386. Itu saya minta semua anggota-anggota atau pegawai trafik akan berada di tempat-tempat begini supaya dapat diselesaikan dengan cepat. Bukan soal polis ada tu nak saman. Saman ni kalau boleh yang terakhir, kita kan boleh tak mahu melihat kesalahan-kesalahan ini. Dan kalau ada rasa tanggungjawab pada semua, dari segi polisnya, dari segi jabatannya pada lain, TPJ dan juga pihak pemimpin-pemimpin tempatan, saya percaya kesedaran ini akan wujud. Dan bila sedar kesedaran itu wujud, tak ada masalah sangat untuk kita menentukan. Kerana peraturan dah jelas. Peraturan dah jelas. Ini tak boleh, potong queue tak boleh. Tapi masih ada orang buat itu. Kenapa? Kesedaran. Macam saya kata tadi, arrogant and ignorant.
Datuk Muhammad Zaki berkata walaupun jumlah saman menunjukkan peningkatan, namun kes kemalangan menunjukkan penurunan daripada 236 kes kepada 209 kes. Radio menjadi antara medium dan peralatan elektrik yang wajib ada di rumah, pejabat, premis perniagaan mahupun kenderaan. Seiring peredaran zaman dan teknologi yang kian berkembang, radio juga berubah seiring masa sesuai citarasa pendengar. Namun adakah ia masih relevan? Laporan penuh bersama wartawan Muhammad Zuhani Izam. Di Labuan, Jabatan Penyiaran Labuan merupakan satu-satunya stesen tunggal yang diterajui oleh Labuan FM untuk siaran radio di pulau ini. Walaupun informasi kini mudah dicapai di hujung jari, namun radio masih menjadi antara medium terbaik untuk menyebarkan maklumat berguna serta terkini khususnya bagi mereka yang memandu atau dalam perjalanan. Saya masih mendengar radio sehingga kini, bukan hanya untuk hiburan mahupun mendengar lagu-lagu terkini, tapi radio juga menjadi platform untuk orang ramai khususnya mendapat maklumat terkini mahupun khidmat masyarakat. Walaupun banyak platform-platform lain, tapi radio tetap menjadi pilihan di hatilah sehingga kini. Bagi saya, radio masih lagi menjadi pilihan dan teman ketika saya memandu. Sementara on the way pergi ke kerja ataupun nak pergi ke destinasi, mana-mana memang saya akan mendengar radio lah. Paling penting untuk mengetahui berita semasa dan juga isu semasa yang berlaku dekat sekeliling. Menerusi kajian yang telah dilakukan di Labuan membuktikan radio juga memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan tahap ilmu pengetahuan sesuatu kumpulan masyarakat. Pada 29 September hingga 28 Oktober yang lalu, Labuan FM telah, maksudnya RTM telah menjalankan kajian selidik dengan Universiti Malaysia Sabah. Menerusi 693 responden, kita dapati 98% adalah kekal bersama kita, mengikuti kita, mendengar kita. Ialah dari segi sudut pemberitaan kita. Warta pagi menjadi pilihan masyarakat di Labuan. Saya dapat lihat peranan kita tu masih diterima pakai. Maksudnya sumber berita kita itu adalah sumber yang dipercayai dan mereka tidak ragu dengan apa yang kita sampaikan. Pelbagai rancangan menarik dan baharu juga telah disusun atur untuk memastikan ia kekal menjadi medium pilihan di samping mengetengahkan individu-individu terlibat dalam program yang telah disediakan. Walaupun perkembangan teknologi dan eksploitasi media sosial semakin meluas, namun penyampaian radio tetap relevan dan menjadi penghubung dan juga wadah rakyat. Ada yang mendengar radio pilihan sambil bekerja, ada juga mereka yang duduk di depan radio seolah-olah penyampai berada di depan mereka. Selamat menyambut Hari Radio Sedunia, menyampai maklumat, hiburan dan mendidik. Sekian Muhammad Zulan Nizam, RTM. Baik, saudara, kita akhiri berita wilayah dengan sambutan Hari Radio Sedunia di seluruh negara. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razi, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum.